Tapi ngomong-ngomong, bukan rasanya doang, kangen ya sama Masita. Mana Masita ya? Sini Masita, ini Kak Irfan. Kalau Masita mau pergi umroh juga enggak? Mau. Saya Imam Masita. Kamu jadi imam juga? Imam laki-laki atuh ya. Sini sama Kak Irfan, sini jalan yuk. Sini kita ke tengah. Permisi. Ada tangga. Naik. Oke. Nah, sini. Masita ini ketika lahir beratnya hanya 1 kg. Kemudian masukin inkubator lama, kemudian setelah besar penglihatannya terganggu. Ya Allah, sembuhkanlah matanya Masita. Amin. Nah udah sini. Sini mundur sih. Kak Irfan tuh kangen bacaan Ar-Rahman-nya Masita, boleh enggak? Boleh. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an khalaqal insan 'allamahu al-bayan asy-syamsu wal-qamaru bihusban وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَتُهُ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Maka nikmat Allah mana lagi yang didustakan, iya. Ini anak selalu ceria. Tapi kehadiran Masita di panggung ini membuat kita terbuka matanya. Betapa kita beruntung, bersyukur diberikan kesempurnaan penglihatan oleh Allah. Lalu digunakan untuk apa mata kita? Momen istimewa juga untuk kita bisa mengenal sosok Masita. Makasih anak ya.